maju lagi, Pak. Pak. Geser, Pak. Geser, Pak. Geser, Pak. Bapak. Udah, jangan maju. Jangan maju. Udah, biar aja Bapak dari tengah jalan. Jangan maju. Samping mana? Situ. Enggak ada pakai sepatu kanan. Itu sepatunya di situ. Jangan ada bintang ya. Tadi jangan kok ya. Gigi. Kiri, Bapak di situ. Kalau udah ke pinggir, Pak. Pilgub Sumut, Pak. Pak Bobi unggul. Yang menang tetap harus rendah hati. Pak, ya ada kalah, pesan. Nanti bisa menunggu 5 tahun lagi untuk berkompetisi lagi. Yang paling penting, pilkada berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, situasi tetap aman dan kondusif. Tapi tetap semuanya menunggu hasil realcon dari KPU. Ada ucapan untuk Pak Bobi, Pak Jokowi? Karena udah unggul di hitung cepat ini, Pak. Ada ucapan selamat mungkin, Pak? Selamat. Pak, di Sumut ini kan Pak Bobi dituding menang karena faktor partai coklat. Pak, tanggapannya seperti apa, Pak? Tanyakan ke Pak Bobi. Pak Bobi dituding Pak Hasto haus kekuasaan sehingga minta bantuan partai coklat. Tanggapannya seperti apa, Pak? Tanya Pak Bobi. Pak, ini sebenarnya dari untuk Pilgub Jawa Tengah ini, Pak, ada pengerahan dari kepolisian aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, disebut Bapak yang membelakangi. Itu dibuktikan saja, jangan hanya tujuan-tujuan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya. Atau di bawah ke MK, kan ada mekanisme. Ya. Pak RK kalau kita di Jakarta. Udah kita mau semundur, orang itu mau ngomong. Blocking aja, blocking. Jangan ada jatuh ya. Tadi jangan jatuh ya. Sampah-sampah yang mau ngomong. Pak Gup. Oh, Bobi juga sekalian urus apa ya, weh? Agak iya. Terus sedikit aja, Pak. Ini peda mobil, Pak. Ada efek peda. Panas. Jangan mendorong. Udah jauh nih, Bang. Pak Gup. Pak Gup. Negeri. Mundur, weh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.